Informasi lainnya pemirsa, kurang lengkap rasanya kalau Anda yang sedang nonton Piala Dunia di Surabaya, Jawa Timur tak mencoba mencicipi sajian nasi kerawu khas Gresik dengan cita rasa manis hingga pedas. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Fokus kali ini. Saya Zulfikar Nagy pamit, selamat siang, sampai jumpa. Jalan-jalan ke kota Gresik, saya mau mengajak Anda untuk menikmati nasi kerawu khas Gresik. Ini salah satu menu yang cocok untuk dijadikan pilihan makan siang. Sekilas sih kelihatannya kayak nasi campur pada umumnya ya. Tapi jangan salah, nasi yang satu ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Namanya sego kerawu alias nasi kerawu. Kalau dari tampilannya, sederhana ya, nasi dengan alas daun pisang. Tapi ini nih yang bikin beda, serundengnya atau olahan kelapa sangrai. Ada 3 pilihan serundeng yang bisa Anda pilih. Ada serundeng kuning, kelapa yang disangrai dengan kunyit, dengan cita rasa gurih dan manis. Lalu, serundeng merah, bercita rasa pedas. Dan satu lagi nih, serundeng mangut, kelapa yang disangrai bersama kluwek. Biar makin nikmat, ditambah suwiran daging dan juga sambal petis ya. Ini rasanya enak pemirsa. Jadi rasa dari daging sapi babat sama paru gorengnya ini kan memang agak manis-manis. Berpadu sama gurihnya serundeng kelapanya ini. Tak heran perpaduan manis dan pedas ini jadi menu favorit para pembeli. Nasi kerawunya. Nasi kerawu. Campurannya pas ya Bu? Pas, enak dan gurih. Oh iya, selain nasi ada juga sajian berkuah, yaitu asam-asam balungan. Daging sapi dengan kuah asam yang segar. Ini dia, kita akan cobain sekarang asam-asam iganya. Ini ada balungan sapinya dan kalau dilihat karena banyak cabe, kuahnya ini pasti pedas segar. Wow. Nah, nasi kerawu ini bisa Anda cicipi di rumah makan di Jalan Panglima Sudirman, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Satu porsi nasi kerawu ini bisa Anda nikmati seharga Rp25.000. Sementara untuk asam-asam iganya, kalau mau pesan ke saya ini harganya Rp30.000. Dari Gresik, Jawa Timur, Sheila Purnama, Teknohandoko melaporkan.